Kali ini kuliner Nusantara ingin berbagi cara membakar iga. Bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, garam yang dihaluskan. Langkah pertama, tumis dulu bumbu yang tadi dihaluskan ke dalam minyak panas. Aduk sampai merata dan usahakan sampai bumbunya matang sempurna. Karena kalau tidak matang, itu rasanya ada aroma-aroma yang kurang begitu enak. Untuk memasaknya menggunakan api yang sedang saja. Jangan terlalu besar. Nanti ditakutkan bumbunya bisa gosong. Untuk bumbu halus harus diaduk terus-menerus sampai warna menguning dan aromanya keluar. Membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit untuk bumbunya matang. Setelah dikira matang, masukkan daging iga rebus yang sudah direbus ke dalam air panas sekitar 1 jam. Kita masak lagi dengan bumbu yang tadi. Tambahkan sedikit air, bisa air putih, bisa kaldu yang rebusan tadi, dan juga tambahkan saus tomat. Kita masukkan kecap manis, gula, garam, dan merica bubuk. Kita aduk agar saus tomat, kecap, garam, gula, dan ketumbar bisa merata. Tambahkan lagi kecap manis jika warnanya kurang hitam. Kita masak menggunakan api yang kecil sambil menunggu airnya mendidih. Kita juga aduk terus. Di sini masaknya dua kali. Tadi iganya direbus, setelah itu dimasak lagi. Itu bertujuan agar nanti daging iganya itu bisa empuk, bisa lepas dengan tulang. Kita masak sampai airnya berkurang atau membentuk seperti karamel. Nah, inilah penampakan yang sudah didiamkan selama 30 menit. Kemudian kita akan bakar. Untuk membakarnya, saya menggunakan arang kayu. Setelah arang kayu sudah cukup, sudah jadi, kita masukkan daging iga ke dalam panggangan. Kita tata agar matangnya nanti sempurna. Setelah
setelah tata semua, jangan lupa dikipas agar bara apinya merata. Setelah sebaliknya matang, kita balik agar tidak terlalu gosong. Itu yang hitam bukan gosong, tapi karena tadi memakai kecap. Kalau kecap ketemu api itu bisa membuat seperti gosong, aslinya tidak gosong. Kipas terus sampai benar-benar masak. Kita balik lagi sebelahnya. Setelah matang atau kematangannya sesuai selera, untuk penambahan kecap nanti di akhir setelah kiranya mau matang agar tidak terlalu hitam atau gosong. Kemudian kita tambahkan kecap manis sebelah sisi yang dikira matang. Kita tambahkan merata. Kemudian kita balik lagi. Kali ini bakarnya setelah pakai kecap sebentar saja. Kemudian sisi sebaliknya dioleskan kecap lagi agar matangnya merata. Setelah pengolesan kecap itu sekitar setengah menit, langsung disajikan ke piring saji. Ini bukan gosong karena saya memakai kecap, efeknya itu hitam padahal dagingnya masih merah. Mudah bukan? Selamat mencoba dan selamat menikmati. Terima kasih.